Persiapan gelar Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia atau APEKSI ke-22 yang digelar pada tanggal 27 hingga 29 Mei 2022 di Kota Bandar Lampung seluruhnya telah siap. Nantinya akan ada sekitar 58 wali kota se-Indonesia yang akan menghadiri APEKSI ke-22 Bandar Lampung. Di antaranya juga termasuk anak dan mantu Presiden Joko Widodo, serta sejumlah para menteri yang juga akan turut hadir. Ada sejumlah rangkaian acara selama 3 hari pelaksanaan APEKSI, di antaranya syukuran hari APEKSI, seminar nasional, expo atau pameran, dan kunjungan destinasi wisata, serta sentra UMKM. Sehingga dengan rangkaian acara yang telah tersusun, Wali Kota Eva Duyana berharap berbagai potensi Kota Bandar Lampung bisa semakin dikenal. Anda semua sudah kita siapkan, semua persiapan sudah persiapan. Ya, tadi sudah bilang, 99% tinggal pelaksana saja. Kalau semua pelaksana dengan baik, insya Allah. Dan ini gaungnya Kota Bandar Lampung dan juga teman-teman dari kabupaten kota yang punya pariwisata, mudah-mudahan akan dikunjungi oleh kepala daerah wali kota yang ada datang pada hari ini nanti. Dari sisi keamanan, Satuan Polresta Bandar Lampung juga telah melakukan berbagai skema pengamanan dan pengawalan pada setiap tamu yang hadir dalam gelar APEKSI ke-22. Tidak hanya itu, seluruh panitia yang terlibat juga telah dilakukan penyeleksian yang ketat, seperti sopir mobil yang akan menjemput antar wali kota dan menteri dipastikan dalam keadaan sehat dan siap. Dengan kendaraan-kendaraan. Karena tentunya mereka-mereka yang datang, khususnya wali kota, ini tidak membawa kendaraan sendiri-sendiri, kemudian tidak membawa driver. Hari ini, semua kendaraan dan driver, karena drivernya ini disiapkan oleh rental-rental. Ini atas petunjuk Bunda Eva dan rapat kita sebelumnya. Hari ini kami lakukan yang pertama tes urin, kemudian yang kedua tes antigen, rapid antigen. Ditambah lagi kita akan memberikan pelajaran-pelajaran tentang etika berlalu lintas, pengetahuan-pengetahuan tentang berlalu lintas. Karena yang mereka bawa ini adalah pejabat-pejabat dari daerah wali kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, saya Haja Eva Duyana, Wali Kota Bandar Lampung mengucapkan selamat ulang tahun ke-22 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Semoga dengan semangat kebersamaan semakin memperkuat kolaborasi dan sinergitas menuju kemajuan APEKSI di masa depan. Selamat ulang tahun APEKSI yang ke-22, selamat datang di Kota Bandar Lampung. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.